tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Halo guys, ketemu lagi. Di video kali ini, aku mau merekomendasikan tempat nginep di Pulau Pinang yang cocok banget nih untuk long stay. Misal, kalian ada perlu untuk berobat, cocok banget nih. Wisma Geta ini lokasinya strategis banget loh guys. Alamatnya ada di Jalan Makalister 125 Georgetown. Pas banget deket dengan rumah sakit Loh Guan Lai. Karena lokasinya ada di Jalan Makalister, jadi nggak usah khawatir guys, deket dengan sana sini. Ada swalayan, restoran, street food, terus ke pasar juga deket loh. Mau kemana-mana deket. Dari luar bangunannya tampak tua gitu ya guys, tapi dalamnya bersih banget loh. Untuk tarif per malamnya mulai dari Rp350.000 ya, tergantung dengan tipe kamar yang kalian pilih. Kamar yang aku tempati ini harga per malamnya Rp400.000. Biasanya kalau ambil bulanan lebih murah gitu guys. Kalau aku lebih milih di sini karena bisa masak terus bisa nyuci juga guys. Kalau long stay gitu, mau nginep di hotel agak susah ya guys, karena harus masak terus cuci baju juga. Karena harus makan sehat, jadi wajib banget masak. Pokoknya ini Wisma cocok banget guys untuk long stay. Super cocok banget untuk yang ada keperluan untuk berobat. Fasilitasnya juga lumayan lengkap guys. Untuk tiap kamar, ada yang kamar mandi dalam, ada juga yang kamar mandi luar ya. Semua kamar ada AC dan kipas anginnya. Untuk dapur, TV, ruang tamu, ruang makan, terus mesin cuci gitu, sharing ya guys. Sewanya bisa harian, mingguan, atau bulanan. Biasanya booking dulu guys, untuk kontaknya nanti aku taruh di deskripsi. Thank you for watching ya guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.